Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya Cikgu Fana akan continue Cikgu punya sesi live bagi kimia. Okay, hari ni Cikgu insyaAllah Cikgu akan explain bab 1 form 5 iaitu kadar tindak balas. Okay, dalam form 5 sebenarnya kita ada 5 topik yang utama. So dalam 5 topik yang utama, bab 1 kita start dengan kadar tindak balas, bab 2 sebatian karbon, bab 3 tindak balas redox, bab 4 termokimia dan bab 5 kita akan belajar berkenaan dengan sabun, bahan tambah dalam makanan, ubat macam tu. Okay, so untuk kadar tindak balas bagi cikgu, topik ni sebenarnya sangat-sangat mudah kalau student dapat faham. Okay, so untuk yang hari ni cikgu explain dulu apa benda yang kita akan belajar sebenarnya dalam tajuk kadar tindak balas. Dalam kimia, selalunya cikgu bagi contoh kat sini ya, kalau kita ada A plus B, contoh eh. Selalunya sebelum ni kita belajar A tambah B dapat apa benda kat sini. Dalam tajuk ni, hari ni kita nak belajar dalam sesuatu tindak balas ni, kita nak tahu tindak balas ni sama ada cepat ataupun lambat. Ataupun dengan erti kata lain, kita nak tahu sesuatu tindak balas tu dia punya kadar. Bila cikgu sebut kadar, kadar ni maksudnya dia berkaitan dengan masa. So kita nak tahu sesuatu kadar tindak balas tu sama ada tinggi ataupun rendah. Bila cikgu kata kadar tindak balas tu tinggi, maksudnya tindak balas tu cepat. Ataupun kalau cikgu kata kadar tindak balas tu rendah, maksudnya tindak balas tu lambat. Okay, eh? Cikgu bagi contoh eh, sebab bila nak explain definition ni, selalunya student dia tak dapat nak grab the real definition untuk kadar tindak balas. Okay, definisi kat sini eh, perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per jumlah masa yang diambil. Okay, cikgu bagi satu contoh tindak balas. Kalau cikgu ada logam iaitu zinc campur dengan asid hidroklorik HCl. Okay, kita buat dulu persamaan. Maksudnya zinc bila bertindak balas dengan asid hidroklorik, apa benda yang kita akan dapat kat sini? Macam biasa, cikgu selalu pesan dekat student, perhatikan macam H dengan Cl ni, bayangkan ini adalah couple. Ha, ni couple, yang ini adalah single. So, cikgu selalu cakap yang ini adalah cinta tiga segi. Ya. Yang couple ni kita nak clashkan dia, kita cari partner baru. Maksudnya zinc dia akan combine dengan Cl. First step, tulis dulu Zn. Second step, kita combinekan dia dengan Cl. Ini first step. Okay, second step, kita check dia punya charge. Macam sebelum ni, kita tahu zinc sebenarnya charge dia 2 plus Cl negatif 1. Jadi 2 daripada zinc ni, cikgu crosskan bagi dekat Cl. So, cikgu akan tulis ZnCl2 lah. Cl ni 1, cikgu bawa 1 kat sini. Okay, so kalau kita perhatikan, zinc cikgu dah tulis, Cl cikgu dah tulis. Yang tinggal adalah H. Jadi, dekat sini, hasil yang terbentuk adalah gas hidrogen H2. Okay, so kita balancekan dulu equation sebelum cikgu nak explain apa yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas. Alright, yang sebelah kiri ni dengan sebelah kanan, dari segi bilangan, apa benda yang kita nampak dari segi bilangan dia tak sama? So, kalau kita perhatikan yang sebelah kiri ya, zinc ada 1, H ada 1, Cl ada 1. Tapi yang sebelah kanan, kalau kita tengok, perhatikan Cl ni sebenarnya ada 2. So, untuk balancekan bilangan Cl yang dekat sini, cikgu akan letak number 2 dekat depan. Supaya bilangan Cl sebelah kiri dan juga sebelah kanan adalah seimbang. Okay? So, bila kita dah dapat persamaan kimia yang seimbang macam ni, baru cikgu boleh explain. Yang ini arrow. Yang sebelah kiri arrow ni kita namakan sebagai bahan tindak balas. So, bila cikgu sebut bahan tindak balas tu, maksudnya ada 2, iaitu zinc dengan asid. Sementara yang sebelah kanan ni, yang ini kita namakan sebagai hasil tindak balas. Yang ini dengan yang ini. Okey, cikgu bagi contoh untuk bahan tindak balas ni. Contoh eh, kalau cikgu ada awal-awal lah, cikgu ada 6 gram zinc. Zinc ni belum lagi bertindak balas dengan sini. Awal-awal kita timbang zinc ada 6 gram, contoh. Okey, selepas 30 saat, ini cikgu bagi contoh dulu, 30 saat cikgu letak kat sini. Selepas 30 saat, selepas zinc ni dah bertindak balas dengan asid, apa yang terjadi kepada jisim zinc? Jisim zinc tu dia akan bertambah ke berkurang? Ha, macam mana cara nak berfikir, okey? Cara nak berfikir, student kena fikir macam ni. Mula-mula zinc ada 6 gram, so selepas zinc ni dah pergi bertindak balas dengan kat sini, mestilah zinc ni dia akan menjadi semakin sedikit. Jadi, dia punya jisim akan berkurang lah. Contoh, cikgu letak dekat sini adalah 4 gram. Contoh eh. Okey,
So kalau kita perhatikan gram, yang ini adalah unit, gram tu adalah unit bagi jisim. Jisim awal 6 gram, jisim akhir 4 gram sebab zinc dah bertindak balas dengan kat sini. Okey, soalan cikgu sekarang, selepas 30 saat berapakah perubahan? Yang ini simbol ini adalah simbol perubahan kan. Berapakah perubahan jisim bagi zinc? Ha, macam mana nak kira? 6 kita tolakkan dengan 4, so perubahan jisim dia adalah 2 gram. Bahagikan dengan berapakah jumlah masa yang diambil untuk 6 ni berkurang menjadi 4. So jumlah masa yang diambil adalah 30 saat. Okey, nanti bila nak kira KTB, kadar tindak balas cikgu short formkan sebagai KTB. Bila kita nak kira KTB, kita akan ambil perubahan kuantiti ataupun perubahan jisim zinc tadi 2 gram, kita bahagikan dengan jumlah masa. Tekan calculator, last kali kita akan dapat final answer dalam gram saat negatif 1. Inilah kadar tindak balas. Sebab tu by definition cikgu tulis yang dimaksudkan dengan KTB adalah perubahan kuantiti. Kuantiti ni macam-macam lah yang kita kira. Salah satu yang cikgu tunjukkan kat sebelah sini tadi adalah jisim. Perubahan jisim, sesuatu bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas per jumlah masa yang diambil. Okey, ini contoh yang pertama cikgu bagi. Cikgu bagi contoh yang kedua. Katakanlah macam dalam eksperimen ni, kita nak kira kadar tindak balas. Maksudnya kita nak tahu tindak balas ni tinggi, kita nak tahu tindak balas ni cepat ataupun lambat. Katakanlah kita tak nak kira yang bahan, kita nak kira yang hasil. Okey, cikgu ambil contoh yang hasil yang kita nak kira, kita kira yang gas hidrogen. Katakanlah awal-awal sebelum tindak balas ni dengan ni berlaku, kita check berapakah isi padu gas. Maksudnya dah tak ada tindak balas, isi padu gas hidrogen ni sudah tak ada lagi, kosong. CmQ. Okey. Tapi kita dapati selepas 30 saat, cikgu tulis kat sini 30 saat, kita dapati gas hidrogen yang terhasil tu semakin banyak. Contoh, cikgu tulis kat sini, isi padu dia jadi 30 cm3. Jadi, macam mana cara kita nak kira kadar tindak balas? Apa benda tadi cara dia? Kita akan ambil perubahan kuantiti. Tapi dalam kes ni, kuantiti yang kita akan measure adalah kuantiti isi padu lah. Perubahan isi padu gas hidrogen per jumlah masa yang diambil. Okay, so kita check daripada 0 pergi ke 60. So dia punya perubahan dia berapa? 60 kan? Cm cube bahagikan dengan jumlah masa dia adalah 30 saat. So nanti tekan calculator, student akan dapat jawapan 2 cm cube dekat atas, second dekat bawah. So inilah kadar tindak balas. Okey, so cikgu tekankan kat sini, definisi secara general untuk kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per jumlah masa yang diambil ataupun per unit masa. Okey, untuk bahan tindak balas, kalau kita perhatikan, okey cikgu nak buat dia punya lakaran graf lah. Okey, ni pasti Y, katakanlah sini jisim jisim zinc tadi, unit gram. Paksi X, yang ni masa, yang ni adalah saat. Alright, katakan kita back balik kat sini, benda yang sama. Awal-awal jisim zinc, tengok dengan cikgu, jisim zinc awal-awal 6 gram. So bila masa semakin bertambah, apa yang kita dapati daripada 6 gram ni, dia berkurang menjadi 4 gram. Jadi kita punya graf akan jadi graf turun bukit. So apa yang cikgu nak tekankan kat sini, sebenarnya dalam sesuatu tindak balas, bahan tindak balas sebenarnya akan berkurang. Dari segi lakaran graf, kita akan dapat graf yang turun bukit. Sementara untuk hasil, nampak tak kat sini? Kalau dengar ke tak dengar, komen kat bawah, nanti cikgu kita adjust. Okey, sebagai contoh kalau kat sini adalah isi padu, isi padu gas yang terhasil dalam unit cm cube. Sini adalah masa dalam saat. So tadi cikgu kata awal-awal dia punya isi padu dia kosong. So kita start dari kosong lah. So bila masa semakin bertambah, kita dapati gas kita semakin banyak. Semakin banyak. Sebab tu dah kita dapat graf yang naik bukit. Jadi secara conclusion dia, hasil tindak balas sebenarnya dia semakin bertambah. Okay. Alright, so cikgu nak lukis satu susunan radas yang penting dalam eksperimen ini, dalam eksperimen yang melibatkan kadar tindak balas. So sebelum tu, izinkan cikgu
cikgu padam dulu kat sini eh. So siapa-siapa yang ada soalan ataupun ada kekeliruan yang nak tanya, boleh komen kat bawah. Nanti kita akan jawab. Sekejap eh. Okey, cikgu bagi contoh yang sama eh. Maksudnya dekat sini kita ada eksperimen antara asid ni, nama dia apa? Asid hidroklorik dengan serbuk zinc. Logam lah, maksudnya asid campur dengan logam. Okey, cikgu kias kat sini susunan radas eh. Susunan radas bagi cikgu jadi sangat penting. Susunan radas. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan susunan radas yang cikgu lukis ni. Okay. Yang cikgu sedang lukis ni, yang ini adalah biuret eh. So dalam bab satu, biuret kita akan gunakan dia sebagai biuret yang diterbalikkan, inverted biuret. Okay, so kat sini ada bekas, alright. Lepas tu kita so kat sini kita akan letak gabus. Penting kan gabus kat sini. Cara nak lukis gabus, kesilapan student selalunya dia akan lukis gabus ni macam tu. Ha, tak boleh. Nak lukis gabus dia mesti luar dan dalam. Luar sikit, dalam sikit lah macam tu. Then baru kita tutup. Okay. Lepas tu kat sini kita letak zinc dan juga asid hidroklorik lah. Jadi cikgu akan tandakan sikit, ini adalah solution. Okay, jadi kat sini. Okay, so yang ini adalah biuret. Okay. So yang ini kita akan letak dengan so cikgu akan labelkan gambar rajah ni. Yang ini adalah air. Yang ini adalah biuret. Cikgu labelkan kat sini. Biuret. Yang ini adalah biu pengantar. So yang ini adalah zinc, sebut zinc kita. Dan yang ini adalah asid hidroklorik. Okey, lepas tu kat sini kita akan letak satu stopwatch. Okey. Untuk kira. Okey, so dalam susunan radas ni dia sebenarnya ada satu table lah. Tapi nak belajar cikgu tak buat table tu, cuma cikgu nak explain. Dalam kes ni, selalunya dalam tindak balas yang membebaskan gas. Ni poin yang penting lah, yang ini gas. Dalam tindak balas yang membebaskan gas, bila kita nak kira kadar tindak balas, kita akan kira, kita akan spesifikkan dekat gas ni. Maksud cikgu, instead of kita nak kira jisim tadi, jisim zinc yang cikgu bagi contoh tadi, kita tak akan kira jisim zinc sebab dia susah kita nak tengok 30 saat awal-awal berapa, 30 saat berapa, 60 saat berapa, susah untuk kita nak measure kalau zinc, kalau jisim. Tapi yang paling mudah untuk kita nak tengok dia punya apa perubahan kuantiti tu, kita akan tengok isi padu bagi gas. Apa maksud dia? Contoh eh. Kalau dekat sini zinc, dekat sini asid hidroklorik, kita tahu tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik dia akan membebaskan, ini adalah garam plus dengan gas hidrogen. Jadi bila dua benda alam ni bertindak balas, dia akan membebaskan gas. Ini cikgu lukis gas. Nak bagi student nampak eh. Okey, gas yang terbebas ni dia akan masuk ke dalam tiub pengantar yang ni. Tengok tangan cikgu tengah lukis ni, tiub pengantar. Lepas tu gas ni dia akan masuk ini sebenarnya biuret. Biuret ni sebenarnya kita akan isi air tu sampailah penuh. So kita dapati bacaan biuret yang dekat atas kali ni sebenarnya 50.0 cm3.
Okay, so selepas gas hidrogen tadi terhasil, ni gas hidrogen, ni gas bubble, ni gas hidrogen. Gas hidrogen dia akan menolak paras air ni ke bawah, menyebabkan paras air ni dia akan jatuh, dia akan turun ke bawah macam tu. Dan gas akan berkumpul lah kat dalam ni. So nampak? So bila paras air turun kat bawah, kita akan tengok berapa bacaan yang dekat sini. Okay, eh? So bacaan yang dekat sini, katakanlah sekarang bacaan yang dekat sini adalah 38.0 cm³. Selepas 30 saat kat sini, katakanlah bacaan kat sini, maksudnya masa 30 saat, kita dapati paras air tu turun sampai dekat sini. So soalan cikgu, berapakah jumlah isi padu gas yang terhasil dalam masa 30 saat tu? Kita bolehlah kira. Macam mana nak kira? Ambil 50, tolaklah dengan 38. So kita tahu sebenarnya selepas 30 saat tadi, isi padu gas yang terhasil adalah 50 tolak 38 dapat berapa? 12 kan? 12 cm³. Macam tu lah. Okay? Lepas tu kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi bila masa semakin bertambah, gas hidrogen yang terhasil tadi semakin banyak. So keluar lagi gas hidrogen. Keluar. Keluar. Dia akan tolak lagi air ni ke bawah, menyebabkan paras air ni dia akan berkurang. Berkurang ke sini. So banyaklah gas kumpul kat sini. Then kita tengok pula berapa bacaan yang dekat sini. Kita dapati bacaan kat sini dah berkurang menjadi 32.0 cm³. So dekat sini kita tengok dekat jam randik, kat sini 60 saat. So berapa jumlah gas yang terhasil? Okay, soalan cikgu, daripada bila kita tengok paras kat sini 32, berapa jumlah gas yang terhasil dalam ni? So macam mana nak kira? Kita akan ambil 50 tolak dengan 32, kita akan dapat 18 dekat sini. Barulah kita tahu bila masa semakin bertambah, jumlah ataupun isi padu gas yang terhasil semakin bertambah juga. Okay, sebenarnya dia ada table. Nanti untuk next session, cikgu akan tunjuk dia punya table dengan lebih detail. Yang ini just pengenalan dulu. Okay, tapi cikgu nak tekankan dekat sini dua benda. Yang pertama, definisi tadi. Kalau soalan yang macam ni, soalan tanya berdasarkan eksperimen, apakah definisi kadar tindak balas? Pelajar tak boleh jawab yang general yang macam ni. Bila jawab yang general macam ni, tak dapat markah. Sebab bila ada perkataan berdasarkan eksperimen, kita kena tengok dalam eksperimen ni, kuantiti apa yang kita measure? Dalam kes ni, kita measure kuantiti dia adalah isi padu. Okay? Sementara yang bahan ataupun tindak balas, kita measure apa? Kita measure bahan ke hasil? Kita measure yang tadi dalam kes ni, apa benda yang kita kira ni? Yang hijau ni benda lah apa? So, yang hijau ni adalah gas hidrogen. So, kalau soalan tanya berdasarkan eksperimen, berikan definisi kadar tindak balas, so student kena jawab kadar tindak balas adalah perubahan isi padu gas hidrogen per PR, per jumlah masa yang diambil. Macam tu. Bila nak lukis dalam gambar rajah, jangan lukis yang bulat-bulat yang cikgu lukis yang hijau-hijau ni, sebab gas hidrogen dia adalah colourless, kita tak nampak. So tak boleh nak buat macam ni, unless kalau yang macam dekat air ni kita nampaklah gas bubble. Sebab apa cikgu buat? Sebab cikgu nak tunjuk gas ni masuk sini supaya kita boleh nampak proses yang berlaku tu. Okay? So cikgu rasa sampai sini je. InsyaAllah next week cikgu akan sambung lagi session ni untuk cikgu discuss topik ataupun part yang mana yang student sering buat kesilapan. Maksudnya dia bila dia tulis tu nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Okay, so sampai situ je. InsyaAllah kita akan sambung next week hari Khamis pada masa yang sama insyaAllah di page Pusat Tuition Terata Ilmu Bani. Thank you sebab menonton. So nanti kita sambung lagi. Okay, thank you. Dah.